lain. Nah, di sini saya sering melihat khususnya dari anak-anak yang di SMP Kabupaten yang sepertinya belum diberikan atau belum diperbolehkan untuk menaiki kendaraan umum. Namun yang saya lihat banyak dari SMP Kabupaten yang memaksakan tidak mengaji sepeda motor sendiri berkelompokan dan itu tidak pernah memakai helm. Apalagi kalau sudah pulang secara bersama-sama, nah, seolah-olah jalan itu milik sendiri tak awal. Jadi mohon untuk pemantauan dalam hal tersebut. Anak-anak itu sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum karena apa, banyak pertimbangan, salah satu faktornya yaitu dari kondisi psikologi sendiri. Kita ketahui bahwa anak kondisinya psikologinya masih labil, maka dari itu mereka sebenarnya masih belum bisa diperbolehkan. Namun apa yang terjadi di masyarakat, sering kita ketahui anak-anak yang sekolah baik itu SMA maupun SMP